dia bro. Pokoknya jangan sampai ada atribut-atribut norak. Oh iya, sama buatannya juga harus buatan luar negeri, oke? Eh, buatan Ciputa juga udah bagus-bagus kali lah. Bagus apanya coba? Eh, lo tahu nggak? Kemarin tuh ya, gue baru beli 2 kaos baru di sini. Masa gue pakai sekali langsung belel? Ya elah Lang, kapan lagi kita bisa menghargai suatu karya bangsa sendiri? Bye lo ya, ikutin gue, nah apa sih lo? Ya dah. Pasang di mana lagi? Oh, pasang di gang sebelah sana ya, yang belum ada giniannya. Oke. Okay. Masih banyak di belakang. Woi, berhenti lo! Berhentiin gua? Apaan sih? Aduh, patah lagi. Lo berhentiin gue? Iya, gue berhentiin lo. Lo tau gak ini jalan tuh sempit, bukan arena balapan. Gak usah ngebut-ngebut bisa? Siapa yang ngebut sih? Ya kalau lo gak ngebut, lo gak akan ngelindes barang-barang gue. Barang-barang lo yang mana? Mata lo masih sehat gak? Nih lihat barang-barang gue, patah lagi. Martil sama gunting itu? Iya. Itu barang ada di tengah jalan atau di pinggir jalan? Jalan kayak mau ada di tengah kayak kalau lo nyetirnya bener juga gak akan lindes kok. Terus itu masih lega. Lo tau gak sih, fungsinya ada tengah jalan sama pinggir jalan tuh apa? Tengah jalan itu buat mobil sama motor lewat. Nah baru tuh pinggir jalan buat orang lewat. Ya selalu lah, gue yang naro barang-barang lo di tengah jalan. Iya tapi kan... Gak usah tapi-tapi, gue mau pulang. So tau ya, gue nyesel ketemu orang kayak lo. Gue lebih nyesel ketemu sama orang kayak lo. Bodoh. Umur-umur nih gue lihat nih martil bisa potong kayak begini. Ini kelindes mobil. Apa kelindes mesin penggilingan sih? Mobil, Beh. Kok bisa? Pasti lo taruh di jalanan ya? Iya sih, ayo taruh di jalan. Tapi pan tuh mobil bisa hati-hati. Bisa minggir kayak dikit gitu. Udah, lo udah salah juga nyalahin orang lah. Babe, emang bener tuh mobil yang salah. Di gang sempit pakai ngebut-ngebut. Gang mana yang bisa ngebut? Kagak ada. Lu yang salah. Nyalah-nyalahin orang. Ih si Babe mah ya. Gak pernah percaya sama anak sendiri. Nyalahin anak-anaknya mulu. Ya udah kalau gitu. Ayah gak mau jadi panitia dah. Laras. Masa ada pejabat marah-marah begitu sih? Dang ding dok ding dang. Lu itu kan anak pejabat, RT. Jangan marah-marah dong. Malu, bahasa anak pejabat marah-marah. Makanya, jangan nyalah-nyalahin Laras terus. Iya. Udah Babe yang salah. Lu kagak salah. Iya, itu benar. Tapi inget ya, lu harus atur semua persiapan buat perlombaan. Pokoknya RT kita harus meriah dalam rangka 17 Agustus ini. Iya, bawel lah. Laras urusin semuanya. Pusing deh, punya anak perawan gak bisa disalahin. Maunya menang sendiri, babeh aja yang salah. Ikut perlombaan, Oma. Iya, Elang. Kemarin itu Bapak RT datang ke sini supaya kamu ikut perlombaan dalam acara HUT RI. Kayak gak ada kerjaan lain aja. Masa Elang disuruh ikut kegiatan ece-ece kayak gitu, Oma? Elang, kamu itu tidak boleh bicara seperti itu. Ini acara penting buat Agustusan.
sekarang kan Elang lagi ngurus acara. Acara apa, Lang? Pokoknya acara penting sama alumni teman-teman Elang di Amrik. Kamu itu lebih mementingkan dengan orang-orang Amrik itu? Bukan gitu, Oma. Tapi kalau nggak ada mereka, Elang nggak bakal kayak Elang sekarang. Elang, tanpa para pejuang, kamu dan kita semua belum tentu bisa seperti ini. Elang mau kemana? Sini sayang. Kenapa lagi, Oma? Dengar, Elang, kakek kamu itu adalah pejuang. Dia ikut memperjuangkan kemerdekaan ini. Pokoknya, Elang harus ikut acara kemerdekaan tahun ini. Elang itu kan udah lama di Amrik. Masa iya Elang disuruh ikut kegiatan gak jelas kayak gini? Sejauh-jauhnya kamu pergi, dan semodernnya negara yang kamu singgahi, kamu itu tidak boleh lupa dengan negara kita. Dan kamu harus ikut kegiatan di RT kita ini. Ya? Ada apaan lo? Lo tau gak? Si Oma Rika tuh cucunya yang sombong itu ternyata didaftarin sama Oma Rika semua perlombaan. Ya udah gue daftarin semua. Ada panjat pinang, tarik tambang, sama balap karung. Emangnya dia mau? Ya enggak lah, mana mungkin anak manja kayak gitu mau. Tapi kan dia gak bisa protes, orang omanya yang mau. Iya juga sih. Biar tau rasa tuh orang, panas-panasan. Beb, abang mau ikut lomba dong. Kalau perlu semua lomba abang ikut. Lomba dapetin cinta yang Beb juga mau. Apaan sih lo Cece? Ya bisa aja lo ikut semua lomba. Bisa lah, asal ada yang Beb. Bener ya, gue daftarin semua lomba. Awas kalau lo gak bisa. Daftarin aja, pasti bisa lah. Ya kakak, tapi kalau abang menang dikasih hadiah apa? Nah, tau kan? Banyak ngomong lo. Udah deh, gak usah ganggu orang lagi kerja. Gak konten gara-gara.
Yaudah, pas. Bete gak sih, Dri? Masa gue disuruh ikut aneka lomba di kampung sini? Tahu gak sih? Rasanya tuh gue pengen pindah rumah aja. Mana kayak gitu ke Menteng? Lang, Lang. Lu mau pindah kemana juga tuh pasti tetap ada yang namanya lomba 17 Agustusan. Gue kasih tau sama lu ya. Di kawasan elit tuh gak ada, Dri. Siapa bilang? Lu lihat coba ya, ke Pondok Indah. Itu tuh pasti ada yang namanya orang lomba panjat pinang. Balap karung, makan kerupuk. Ada semua. Gimana sih lu? Lu kalau gak mau ikut lomba, lu bilang aja sama oma lu. Kalau lu mau pergi keluar kota. Gampang kan? Gimana caranya gue mau ngasih alasan coba? Sama si cewek Udik anaknya Pak RT. Oma udah bilang oke-oke aja. Cewek Udik? Iya. Maksud lu siapa? Anak kampung belakang tuh. Belin banget tau orangnya. Cakep gak? Cakep gak? Kok lu nanyanya gitu sih? Gue kasih tau ya sama lu ya. Di sekitar sini tuh gak ada yang namanya cewek cantik. Mendingan lu gak usah ngelaba di sini deh. Cewek-cewek sini tuh gak selevel tau gak sama kita. Ya udah, kalau gitu lu bilang aja tuh sama si cewek itu. Kalau lu gak mau Udah kelar rapat deh. Udah. Hah? Udah. Baru mau jemput. Udah dateng aja. Tunggu jodoh. Ngapain mau jemput-jemput orang gue pengen jalan kaki? Ya, jalan-jalan kaki. Pacaran di jalanan, gimana sih? Enak aja lo ya, siapa yang pacaran? Dengar ya, kalau mau pacaran tuh di taman. Ya kalau gak ada taman, baru deh di kebon aja sekalian. Apaan sih lo? Gak jelas banget jadi orang, orang gak ada yang pacaran. Tau ah. Udah. Thank you.
Apaan sih ini? Baru juga jam segini, masa portalnya udah digembok aja. Mobil kamu kemana, Lang? Tuh, ditinggal di kampung. Loh, kok gitu? Lagian masih jam segini portalnya udah ditutup, Oma. Ah, masa sih biasanya nggak gitu. Kamunya kali ya nyakitin orang sini. Coba kamu ingat-ingat. Pasti ada seseorang yang pernah kamu sakit. Ngapain di sini? Kok ngapain sih? Ya aku nengokin kamu lah, Lang. Again, kamu tuh kalau lagi tidur ganteng banget. Apalagi kalau baru bangun, tambah ganteng. Jelas banget sih lu jadi cewek. Udah sana keluar. Kok aku malah disuruh keluar sih? Aku itu kan kesini karena kangen banget sama kamu, Lang. Mungkin kamu tuh balik ke Indonesia gak bilang-bilang. Terlaluan deh. Denger ya, asal lu tahu, gue juga gak mau lama-lama di sini. Udah deh, ini lu keluar sekarang. Nanti kalau lu dilihat sama Om, pasti lu kena marah.
Orang tadi aku masuk itu, Oma nggak ada. Jadinya aku bisa kesini deh. Oma ngeliat aku. Udah, tetep aja keluar sana sekarang. Kamu tuh kenapa sih, Lang? Jutek banget sama aku. Emang kamu nggak kangen apa sama aku? Aku juga kangen. Apaan sih lo? Udah keluar sana. Lalu tahu kan pintu keluar dari mana? Jutek banget sih. Permisi. Masuk. Hai, Oma cantik. Iya, ampun. Seneng banget deh liat Oma. Tambah sehat aja, tambah cantik lagi. Aduh, kamu. Audi, kamu itu lama gak kelihatan kemana aja sih? Oh, ampun, maaf ya Oma. Jadi kemarin tuh aku tuh keliling Eropa. Biasa deh, aku kayak ke beberapa negara gitu. Ya tadi sih aku mau stay lama, cuman Mama nyuruh balik. Kamu kelihatannya senang jalan-jalan ke luar negeri ya? Oh, ya iyalah Oma. Abis gimana sih? Di luar negeri kan lebih enak tuh view-nya, apalagi udaranya ya kan. Gak kayak di Jakarta, butek banget, apek banget. Duh, pokoknya aku gak betah deh. Betahnya di luar negeri. Oh, gitu ya? Iya. Oma, katanya Oma mau jodohin aku sama Elang. Oma gak tahu seleranya Elang tuh yang seperti gimana. Ih, ya udah, Oma aja yang paksa Elang. Terus bilang, Audi itu perempuan yang tepat buat Elang gitu, Oma. Ya? Iya, kenapa gak kamu aja yang bicara sama dia? Aduh, Oma. Aku tuh udah ngomong sama Elang berkali-kali. Dia tuh tetep cuek bebek sama aku. Ya iya, itulah Elang. Jadi, kamunya yang harus sabar. Ayo, Mas, naik. Kakinya naik, ya, bentar, dong, gitu. Gimana nih ceritanya nih? Aduh, baru juga pas begini. Udah, dia turun aja. Kakinya tuh, Pak. Tangan sini lu, gue lagi serius nih. Jangan ganggu dong, ah. Terus. Aduh, Mas. Gua aja tuh. Punan, pinang tuh lebih tinggi. Ulicin lagi, masa begini aja nggak bisa sih. Terus. Tadi ada kentut lagi nih. Enggak, nggak bakal kentut, ah. Pak, hati-hati, Pak. Iya, tuh. Pegangan, terus. Aduh, masih jauh ya sama target. Apain tuh? Tuh lihat kelakuan anak Amrik. Siap ya, Pak ya? Nih, saya mau naik ke atas nih. Ya, siap. Aduh, Lang. Udah deh, kamu gak usah manjat-manjat, sayang. Kamu tuh ngapain? Ayo dong, Mas. Ayo, naik. Ntar, Pak. Ini saya juga lagi usaha. Aduh. Ayo dong, Mas. Jangan berdiri di punggung saya. Terus pegang nih, Mas. Udah, turun aja deh. Sakit diketawain, mana sih? Enggak, orang kita lagi kebetulan aja di sini lagi diskusi. Sakit. Sakit. Parah. Pegang. Ayo, udah, kasihan tahu. Ya sih, udah, yuk. Mana sih yang sakit? Au! Kasih lu orang lagi sakit juga, jadi pegang dong. Gimana sih lu? Hela, ini mah paling kesel ya, Pak. Bawa aja ke Bang Jen. Bang Jen? Bang Jen mana? Bang Jen itu ahli urut paling terkenal di wilayah ini. Deket kok dari sini, saya anterin ya. Ya udah sekalian aja. Ya, Non nemenin ya. Tunggu nih, Non. Ya. Gue gak ikut ya, udah janjian sama Mama ke pasar. Ya udah gak apa-apa. Ya udah sini, saya anterin ya. Iya. Ayo sini, bangun. Mas, saya jalan kan. Tunggu. Kenapa sih? Lu gak usah megang-megang pacar gue aja yang bantuin. Ya udah siapa juga, gue juga berat. Iya. Pelan-pelan. Aduh sakitnya. Pelan-pelan. Ayo. Aduh. Udah belum? Ayo, Pak, ikutin saya ya. Iya. Sana. Aduh. Ini rumahnya di Kupang Urut, Bang Jen. Ayo sini masuk. Aduh. Bentar. Jangan lepas dong, jangan.
Samira, apa lo? Lo tuh ngapain sih megang-megang pacar gue? Eh, biasa aja dong lo, orang gue cuma mau bantuin kok. Iya, yeah, lo mau bantuin apa nyari kesempatan? Dulu tuh pada bisa diem gak sih? Kenapaan sih? Bang Jen! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Aduh, ada apa sih? Bang Jen, nih! Ada yang harus diurut! Siapa? Jatuh dari pohon! Jatuh dari pohon? Ya Allah, udah gede masih jatuh aja! Jangan-jangan lu ngambil mangga tetangga ya? Hush, sembarangan aja! Dia nih jatuh, lagi latihan manjat! Ya, yaudah, ayo masuk deh! Dalam! Ayo, buruan! Nanti dulu! Satu orang aja yang masuk, gak boleh banyak! Yaudah, Pak Jajat, masuk deh, temenin! Saya takut ya, Nona! Lah, kok takut? Kan dia yang diurut, bukan Bapak! Jangankan saya yang diurut, saya ngeliat aja saya takut, enggak? Yalah, Bapak, yaudah! Lo, pacarnya, temenin! Enggak, gue juga takut ngeliatnya! Katanya pacarnya, masa nemenin gak mau? Ya, belum jadi pacar, baru mau. Tauan lo! Sekarang aja, Laras aja masuk, ayo! Aye! Iya! Ini! Ya udah masuk cepetan, ngapain berdiri? Orang sakit, udah gak tahan, ayo cepet! Pelan-pelan! Pelan-pelan dong! Sakit-sakit nih! Iya, awas! Bener dong, pegang ini. Iya, awas. Bang Dula, mau ngajakin Noni jalan ya? Lah, geer banget lu. Lu liat yang gua kagak? Maksud Bang Dula Laras? Iya, siapa lagi? Iya, yang gak ada ditanyain, yang ada kagak. Lah, emang ngapa? Bukan suka gua dong. Nah, ke tempat Bang Jen. Lah, ngapain? Siapa yang jenglak? Nganterin orang. Siapa cewek cowok? Cowok. Bener lu? Iya. Wah, kagak bisa dibiarin nih. Aduh, sakit. Yang lagi juga sakitnya yang sini kok. Serius nih, sakit beneran bang. Aduh. Tenang aja, tenang. Kalau sama Bang Jen, udah ahlinya. Semua orang tahu sama Bang Jen. Siapa Bang Jen nih? Tukang urut. Tenang aja ya. Awas. Sakit. Aduh, sakit. Aduh, Bang Jen. Sakit beneran nih. Aduh, itu kakinya gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa, ini cuma urutnya doang kok. Gampang ini, mah. Aduh, Bang Jen. Ini gimana nih anak orang pingsan? Gampang, ntar ambil ramuan dulu ya. Lang, bangun. Woi. Kalau diperhatiin, ganteng juga nih anak. Aduh, nggak bangun-bangun masih pingsan segala. Gimana nih cara nyadarinnya? Tenang Laras, lu ambil air seember, lu siramin, pasti dia sadar. Oh. Kan sadar kan? Lu pingsan apa enggak sih sebenarnya? Gue di mana nih? Kok dia lupa? Ini di tempat Bang Jen, tukang urut. Tukang urut? Emangnya gue kenapa? Halo Bang Jen, ini kenapa jadi amnesia? Kagak, tenang aja Laras. Udah sering Bang Jen aja, Bang Jen tahu kok. Oh iya, gue baru inget. Kesleo gue. Iya lah, gimana sih lo? Masa lupa? Yaudah coba tuh, udah bisa belum tuh? Masih sakit gak? Udah enggak sih. Tenang deh, hari ini diurut, besok bisa lari, bisa kesono sini deh. Tenang aja. Serius bang? Serius, masa bohongin sih ah. Pusing-pusing kepala ini, memikirkan tentang dirimu. Sakit hati aku ini. Padahal enak-enakan tidur ini orang. Aku dibohongin, aku tertipu. Jalan, coba deh ya. Awas pelan-pelan. Pelan-pelan. Awas. Aduh. Lah. Apa-apaan ini? Maksud lu apaan lu? Peluk-pelukan begini, Bang Jen? Ini bukan peluk-pelukan, Bang Dul. Kita cuma nolongin doang. Nolong?
kepala urat. Gak ada apa-apa. Tahu lo, orang gue cuma mau nolongin doang. Gue pulang aja deh. Amat. Pulang deh pasien gue. Bang, iya. Yeah. Sekali lagi lihat Laras sama siapa itu namanya tadi? Lang. Ya, Lang. Tutup nih usaha nih. Biar ayah bilang ke babi ayah biar ditutup semuanya. Jangan Bang Dul. Kerjaan kita kan cuma ngurut doang Bang Dul. Bisa berabe urusan nanti. Bodo amat. Assalamualaikum. Salam. Ulah banget tuh anaknya Pak Lurah. Pas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, itulah hari. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Dari tadi loh. Enggak, barusan. Lagi latihan, itu nanti acara 17 Agustus kan ada panggungnya tuh. Babe maju tuh nanti nyanyi. Bapak tuh? Mau minta keterangan ya? Iya, Babe mentang-mentang bawa mama minta surat keterangan. Babe kan pejabat, RT. Sebagai pejabat, Babe ini harus siap melayani masyarakat. Tuh. Iya, Be. Laras ada, Be? Ada tuh. Laras! Laras! Iya, Be! Ini ada Noni. Apa sih, Be? Nih. Lah, Noni, lu ngapain kesini pagi-pagi? Ini kata lo kan si Elang mungkin gak bisa ikut. Nah, kita kekurangan peserta nih. Yah. Terus gimana dong? Kalau gue sih kepikiran sama teman-temannya Dula. Kan banyak tuh tukang ojek sama tukang yang lainnya. Terus mereka ada di mana? Palingan juga di warung Poodah. Yaudah, kita kesana deh yuk. Be, kesana dulu ya. Mau pada kemana nih? Mau ke warung yang Poodah. Sebentar, Babe liatin dulu bagus kagak nih nyanyi. Babe mah. Udah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Pokoknya nih ya, kita harus cari tambahan peserta. Mana peserta juga belum kumpul kan? Iya, bawel banget tuh. Iya yang baby. Baru bangun sampel. Mau kemana sih? Gua kesini mau nyari lo. Jodoh itu namanya. Pasti kangen ya sama abang ya? Ya kan? Makanya Neng, kita buru-buru kawin dah. Hah? Wah sengklek lo ya, ngajak-ngajakin gue kawin lo. Nah ngapa? Kalau kita udah kawin kan enak Neng.
Abang bangun tidur udah disiapin kopi, masakan yang bibib. Udah ya dulu lah ya. Aduh, pala gue pening ngedengerin lo. Jangan kebanyakan ngimpi lo. Udah deh, gue tuh kesini mau minta tolong lo. Tolong ajakin temen-temen lo untuk ikut lomba 17-an. Bisa gak? Bisa. Tapi ada satu syarat. Syarat apaan? Terima dulu cinta abang lah. Ih, oh enggak. Ya udah kalau kayak gitu mendingan gak usah. Mendingan kita cari sendiri aja nonton temen dia. Udah ngambek dong yang bebek. Ya udah, abang usahain deh. Kalau perlu abang rayu semua tukang ojek di Indonesia. Biar acaranya rame. Gimana? Aduh. Nih, abang dulu anak pejabat. Pejabat lurah. Ngomong lu ya, mau kagak? Iya. Aduh, bisa darah tinggi, gue ketemu sama dia mulu. Nah kan udah kan tuh, masalah satu udah beres, baju udah, yayasan udah. Yang belum tuh kita tinggal belum punya mobil aja untuk ngangkut barangnya. Tadi kenapa gak sekalian aja sama Bang Dula? Ya kali deh orangnya kayak gitu. Lagian itu mobil babenya. Masa iya cuma gara-gara nolongin kita, babenya pergi ngatur jalan kaki? Atau enggak, kita pinjam mobil Om Arika aja. Jangan ngelibatin Om Arika dah. Kenapa emang? Ya gak apa-apa. Hayo, kenapa? Lo kemarin abis nganterin si Elang urut kan? Ada apa lo? Kagak ada apa-apa, enak aja. Kalau gak ada apa-apa, kenapa tuh muka merah? Hayo. Ini baju gue nih, mantul. Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indonesia. Pagi, Oma cantik. Pagi, cucuku yang ganteng. Aduh, kasihan kamu. Jadi gak bisa ikut lomba dong kalau kakinya sakit begitu. Iya nih, Oma. La ilaha illallah, kamu sih pakai latihan segala. Oma, kalau Elang gak latihan, bisa lebih parah lagi, Oma. Ini bisa patah tulang Elang nanti. Ya sudah, istirahat aja ya. Sekarang Elang mau coba latihan jalan dulu ya, siapa tahu bisa sembuh. Iya. Hati-hati. Udah dong, Ma. Iya. Aduh, sakit. Oh. Oh iya, enggak apa-apa, Oma. Ya udah enggak apa-apa kalau misalnya lagi sakit enggak usah dipaksa. Padahal Oma itu kepengen banget anak itu ikutan lomba untuk memeriahkan kemerdekaan ini. Kalau Oma perhatikan kondisi kaki dan gaya jalannya, kayaknya nggak parah-parah amat tuh. Tapi beneran kok Oma, kemarin juga pas diurut, uratnya emang lagi sakit gitu, emang bermasalah karena jatuh. Alah, dikasih balsam juga pasti sembuh kok. Dia Oma lagi cari alasan aja supaya tidak bisa ikut lomba. Oma, kalau nggak ikut nggak apa-apa kok, beneran nih. Oh iya, katanya kamu mau ikut kunjungan ke acara janda-janda veteran itu ya? Oma tahu dari satpam komplek. Sekalian aja Oma minta nomor telepon kamu. Iya Oma, Oma mau ikut. Mau? Oma pengen sekali ketemu dengan janda-janda pejuang itu. Oh ya udah kalau gitu kita kesana bareng ya Oma. Ih si Oma, masa gak percaya sama cucunya sendiri? Aneh deh Oma. Lo kok? Gue tuh tahu alamat lo dari satpam komplek ya. Jadi lo gak usah GR. Ntar lo bilang gue stalking lo. Lo apaan sih tiba-tiba ke rumah orang terus konfirmasi segala lagi? Nggak penting juga ya, gue tahu lo tahu rumah gue dari mana. Nggak usah kebanyakan ngobrol. Gue tuh kesini cuma mau ngasih tahu kalau gue mau ikut lombanya. Bukannya kaki lo masih sakit? Lombanya masih seminggu lagi kan? Iya. Udah, pasti kaki gue udah sembuh nanti. Tapi... Gak usah tapi-tapi, sok cemas banget sih. Lagian juga elu kan yang maksa Oma biar gue ikut lombanya. Ih, siapa yang maksa Oma lo? Orang mau ngapain maksa? Tengah
Nil banget itu bocah. So ganteng banget. Maaf, Oma. Ya? Kita jadi pergi ke Yayasan Janda Veteran? Jadi dong. Ayo siapkan mobil. Ya, baik, Oma. Waalaikumsalam. Kalian sudah berangkat? Omah itu mau tanya alamat. Iya, Omah belum. Soalnya Laras masih nunggu mobil untuk ngangkat barangnya. Oh, mobilnya memangnya belum datang? Emang nggak ada mobil sih, Omah. Makanya nih Laras lagi nyoba mau nyewa angkot. Ya sudah, nggak usah cari angkot. Bareng saja sama Omah, ya? Hah? Tapi Omah itu kan... Sudah, bareng sama Omah, oke? Ya udah. Ya, Oma. Ya. Ibu, ini bingkisan buat Ibu ya. Iya. Ini ya, Ibu ya. Ibu, ini ya. Ada oleh-oleh. Satu lagi, sayang. Ya, Ibu. Oh, satu lagi. Ya. Masih ada ini buat air cucunya ya, Bu ya. Iya. Semua kepake ya, Ibu. Ibu. Laras. Omah sedih sekali melihat mereka. Omah merasa bersyukur karena Omah tidak mengalami yang seperti mereka alami. Kehilangan suami dalam usia muda dan ketika tua mereka tidak punya apa-apa. Padahal mereka itu berjuang. Berjuang demi kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekarang. Makanya Omah selalu bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Omah bisa hidup seperti ini, bisa membesarkan papahnya Elang, sehingga bisa menjadi orang yang sukses. Dan sekarang tinggal di Amerika. Omah itu sangat berharap sekali agar cucu Oma bisa menghargai pejuang dan bisa memahami makna kemerdekaan. Dan setiap 17-an dia bisa bersama-sama dengan anak-anak yang lain turut merayakan kemerdekaan. Ma, jangan sedih dong. Oma itu kayaknya salah asuhan. Dia selalu bangga dengan negara lain. Oma lihat rasa cinta kebangsaannya sangat kurang. Oma bisa bicara seperti ini karena Oma ikut berjuang. Oma ikut perang dalam merebut kemerdekaan. Saat itu perang merebut kemerdekaan sangat luar biasa. Tanpa para pejuang, kita tidak bisa seperti ini. Oma, Oma jangan sedih lagi ya. Oma.
obatnya di mana ya? Oma sakit. Oke oke bentar. Halo bro, ntar kita sambung lagi ya. Oma gue sakit nih. Yuk. Oma kenapa? Pokoknya badannya panas gitu. Kayaknya mendingan dipanggilin dokter deh. Oke oke, aku panggilin dokter sekarang. Tapi kamu tolong jagain Oma dulu ya. Oke. Halo dok, ini oma saya sakit dok, bisa kesini sekarang nggak ya? Oh iya iya, oke, okay. Saya tunggu ya dok ya, tolong cepet ya, oke, okay. Makasih dok. Yaudah Laras bikinin hangat-hangat ya oma ya. Indonesia. 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 Nih, susu anget buat kesehatan lo. Soalnya lo udah banyak begadang. Oh iya, gue juga udah izin sama bokap lo. Gue kasih tau dia kalau lo lagi di sini jagain oma yang sakit. Sorry, tapi gue gak suka susu. Gak suka susu? Tapi lo tahu kan, susu tuh bagus buat tubuh lo. Ya iya sih, gue tahu. Tapi dari kecil gue emang gak kebiasa minum susu.
Malam lah anak kampung, biasanya minum air beras. Enggak, gue gak mau tahu lo harus minum susu itu. Soalnya tenaga lo udah banyak yang kepake. Ya, kalau lo gak minum susu ini, nanti lo malah sakit. Nanti ya, percaya deh sama gue. Coba minum. Iya, yaudah gue minum di belakang ya. Ngapain sih sini aja lah. Ya gak apa-apa. Oh, gue tahu. Pasti lu mau pura-pura minum susunya terus lu buang, ya kan? Enggak, curigaan banget sih lu. Udah minum sini aja kalau gitu. Nah, gitu dong, diminum. Enak kan? Wah, kenapa? Loh, Laras? Tunggu. Baru minum susu doang langsung muntah. Ya kan gue udah bilang gue gak bisa minum susu. Tapi lo tetap harus minum susu ya. Kan kegiatan lo banyak. Dan tenaga lo yang terkuras juga banyak kan. Makasih ya udah nasihatin gue. Ntar gue belajar minum susu deh. Gue tuh bukan nasihatin lo lagi. Gue perhatian sama lo. Soalnya lo udah baik banget sama mama gue. Maafin gue ya, kalau gue udah nyakitin lo. Gue sadar kalau gue tuh sombong, terlalu sering ngebanggain diri gue sendiri. Kalau kata oma, gue kurang cinta tanah air. Tapi gue janji, gue bakal rubah itu semua mulai sekarang. Gue juga minta maaf ya karena sering marah-marah sama lo. Gak apa-apa kok. Laras. Oma udah bangun. Bentar ya. Tunggu. Kayaknya cucunya Oma udah ganti tuh. Masa bangun yang dipanggil Laras bukan Elang? Udah hiper. Yuk. Tarik! Ayo dong! Tarik!
semuanya udah daftar di sini kan? Iya. Ya udah, ini sesuai dengan nama ya. Iya. Ini karungnya. Siap, kan? Ya, kasih. Nih. Ntar ke sebelah sana ya. Makin hari kok makin keren sih nih cowok. Mana karung gue? Ah. Kenapa lu? Kaget ya? Ngeliat orang ganteng ikut lomba. Kira banget sih lu. Lagian lu ngapain dari tadi ngeliatin gue terus? Siapa yang ngeliatin lu sih? Eh, apa perlu gue kasih lihat lu rekaman CCTV di lapangan ini? Hah? Kalau lu tuh dari tadi udah ngeliatin gue terus. Mana karung gue? Lomba panjat pinangnya abis ini? Besok. Hari ini mau konsentrasi lomba yang lain dulu. Oke. Udah, lo ngalah aja. Gak mungkin menang lo. Yaelah, sok jago lo. Gue pasti menang. Mimpi lo. Kita buktiin aja. Apa sih? Udah diem deh. Apaan sih lo? Lo mau ngapain kesini? Ya gue mau liat keadaannya Elang lah. Udah deh, gak usah. Elang itu bakalan baik-baik aja kalau sama gue. Lagian ini semua itu terjadi gara-gara lo atau enggak? Maksa-maksa Elang buat ikut perlombaan kampungan kayak gitu. Tapi kan udah deh. Lagian, kalau misalnya ada apa-apa sama Elang, ini semua tuh salah lo. Ngerti lo? Udah mendingan lo sekarang pergi deh. Ya udah lo. Sana. Gak usah sentuh-sentuh gue. Awas lo balik lagi. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
seger nih kaki. Maksudnya apa sih itu orang? Terus gue laporin tau gak tuh? Panitia, curang kayak gitu. Apaan sih? Lang, gimana kaki kamu? Tadi Oma nyuruh aku nganterin kamu ke dokter. Yuk. Apaan sih? Gak apa-apa kok, cuma luka dikit gini doang. Tapi tadi itu Oma bilang ke aku buat nganterin kamu ke dokter, Lang. Aku tuh gak apa-apa. Lang, kamu tuh bisa gak sih dengerin Oma tuh sekali aja deh? Kalau misalnya nanti terjadi apa-apa sama kamu, terus Oma kepikiran, yang ada Oma tuh bisa sakit lagi. Yaudah deh. Yuk, aku bantuin ya. Aku bisa jalan sendiri. Gue bilangin ya sama lu ya berdua ya. Kalau orang kayak begitu tuh harus dikasarin emang. Bener tuh. Kalau kagak ini makin melunjak. Nah, ibarat kata tuh juga si hati minta jantung. Bener banget tuh. Bener. Iya. Yayang gua, kalau begini ini urusan masa depan. Noh. Apa Yayang? Sini duduk. Enggak. Duduk. Lo ya? Lo kan yang sengaja ngejegal kakinya Elang, makanya dia sampai jatuh gitu. Apa-apaan yang Bebe? Fitnah nih. Kagak. Kagak usah kebanyakan ngeles. Gua lihat lo ngejegal dia. Sumpah, kagak yang Bebe. Apa-apaan sih? Oh, lo gitu ya? Bohong banget lo. Orang jelas-jelas gua lihat kok. Kagak yang Bebe. Bener dah. Kayak dulu lah. Pokoknya gua gak suka nih punya temen yang pembohong kayak lo. Bener apa enggak? Enggak. Ya udah, awas lo ya. Mau kemana sih? Jadi bener kan? Lo yang ngejegal kan kakinya Elang? Iya. Ya. Ya abisnya yang Bebe deket banget sih sama dia. Bokor lah bang. Dululah. Lo tuh gimana sih jahat banget jadi orang? Ngapain lo kayak gitu? Kalau misalnya dia kenapa-napa, gue sebagai panitia pasti yang disalahin. Ya udah. Abang minta maaf ya. Kagak abang lakuin dah. Sumpah, janji dunia akhirat. Maaf lo dong. Ya gue maafin, tapi lo jangan pernah ya manggil gue dengan sebutan itu tuh. Apaan sih manggil apaan ini? Tadi lo nyebut gue apa? Yang Beb. Ya udah jangan sebut itu, nama gue Laras bukan yang Beb. Itu kan beneran dari hati abang yang paling dalam gitu loh. Kagak ada kayak gitu, pokoknya awas lo manggil gue itu lagi. Ya udah maaf lo dong. Kagak. Ya udah panggil lagi yang Beb. Iya ya. Jalan sih. Kayak gitu tuh panitia. Iya, mitamit banget. Lo ngapain berhenti sih? Katanya mau ke klinik. Iya sayang, iya sabar ya. Gue bingung deh. Tadinya kan si Pak Jajat yang mau nganter. Kenapa jadi lo? Ya aku kan sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu, makanya aku mau nganterin. Kenapa sih? Yaudah, buruan. Si Dulah tuh ngapain sih pakai meluk-meluk gue tadi? Pas Elang lagi lewat lagi. Ntar kalau misalnya Elang mikir gue sama Dulah ada apa-apa gimana? Peduli amat gue. Ngapain sih gue mikirin Elang? Aduh, gue kenapa sih? Edah. Astaga, Babe. Ngagetin aja sih, Be. Jam segini lu masih belum tidur. Iya, Babe juga belum tidur. Urusan panjat pinang udah kelar belum buat besok? Udah
Udah be, udah Laras urusin, udah aman semuanya. Kata si Dullah, cucunya Omar Rike, siapa si Elang? Dia mau ikutan panjat pinang apa bisa dia? Bisa kali, Be. Wajah lu kenapa sih? Lu bersedih lu? Ini siapa yang sedih sih, Be? Kagak. Mbak Be gak bisa dibohongin. Ah, udah, Mbak Be orang kagak sedih, ayo ngantuk ah. Udah. Yeah. Ada apa dia ya? Mukanya kok cemberut begitu ditekuk. Kayak dompet tanggung bulan. Udah. Ras, Gemuk sama Olinya udah disiram pohon belum? Jangan, nanti aja pas udah mau mulai. Siapin air dulu buat peserta ya. Iya, oke. Gue mau ngeliat Olinya dong seberapa banyak, gimana taruhnya. Oh, itu di sana, di pojokan sana. Yaudah, terusin. Ya gue udah beres banget kok gue iniin semuanya. Gampang-gampang nanti pokoknya kalau misalnya udah ini semua. Masa begini aja gak bisa? Tuh! Bebe gue kenapa sih? Gue juga gak tahu. Tadi kayaknya kepleset oli deh. Laras mana? Di dalam. Dia gimana sekarang? Gak tahu juga. Yaudah deh. Apaan sih lu? Lu yang apaan? Gue aja yang temen baiknya, temen deketnya yang bentar lagi pacaran juga gak boleh masuk. Lu siapa? Temen masuk kali. Lihat aja gue masuk nih. Apaan sih? Di mana-mana kalau jenguk itu gantian. Laras, gimana kondisinya? Kondisinya tidak apa-apa. Dia cuma mengalami luka ringan. Sebentar lagi juga sudah boleh pulang. Indonesia. 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 Loh, kok lu udah keluar rumah? Emang kenapa? Kan gue panitianya. Tapi kan lu sakit. Ya elah, udah gak kenapa-napa kali. Nih, lo gak lihat nih perban gue, udah gue lapisi bendera merah. Au! Kenapa lo? Sakit. Ya udahlah, sakit-sakitnya gue tuh tetap semangat tuh. Lo jadi ikut gak? Ikut dong.
Emang bisa? Ya bisa lah, gue kan cowok. Jangan sampai gue dikasih lipstick pink sama lo. Emang lo gak takut jatuh? Enggak lah. Jatuh cinta sama lo aja gue gak takut. Ngapain? Aduh, sakit dong. Ya, kan sakit kan, baru dikenain gitu udah sakit, apa lagi manjat? Enggak lah, gue bercanda lagi. Udah gak sakit. Lo udahin gue ya? Biar gue berhasil manjat pinangnya. Supaya gue bisa ngasih lo kado. Kado apaan? Tuh hadiah yang paling bagus cuma sepeda, sepeda anak-anak gitu juga. Nanya gua udah pasti menang. Ya, gua bisa kali. Yang bebek. Tahan so. Doain aku ya. Semoga aku bisa panjat pinang ini dengan cinta. Yeah!
sini semuanya pada ngeliatin gue. Mau ngapain sih? Siapa yang ngumpain Oli sampai bikin lo jatuh? Siapa? Itu, temennya Elang yang perempuan itu. Serius lo? Sumpah, lihat deh. Kemarin kita lihat di CCTV. Iya kan? Itu dia kan? Terlaluan banget emang. Indonesia. Indonesia, itu negara. Lo tuh keterlaluan ya? Tega banget sih nyakain orang. Coba kalau dia kepalanya pecah atau gegar otak, gimana? Kayak gue gak mau tahu, lo harus minta maaf sama Laras. Ih, aku tuh ngelakuin ini semua tuh karena aku cinta sama kamu. Udah berapa kali sih gue bilang ke lo? Kalau kita tuh cuma temenan aja. Kalau lo kayak begini, gue gak mau lagi temenan sama lo. Ngerti gak? Hah? Kok gitu sih? Maafin aku dong. Lang, ya jalan gini kita. Jadi dong. Apa lagi sih? Itu siapa? Dia. Andri. Sahabat gue. Kenapa? Gitu. Kenalin dong, Lang. Ri, tuh, ada yang mau kenalan sama lo. Iya, udah buruan. Gue Andri. Gue Audi. Audi. Andri, Audi. Iya. Jadi lo temennya Elang? Sahabatnya gue. Oh gitu, kok gue baru ngeliat lo sih?
Ya gue juga baru ngeliat lu sih. Iya. Jadi, lu udah kenal juga kan? Aduh lah, lu ngapain sih kayak gitu? Aduh, jangan konyol deh, turun-turun. Bodo amat, ya yang bebek jahat sama abang. Ya yang bebek lebih milih orang lain daripada abang. Aduh, Dula, lu jangan konyol deh, udah cepetan turun, jangan main-main sama begini. Bodo amat, yang bebek. Abang kalau ngasih perhiasan bisa. Aduh, Dula udah dong, turun dong. Kagak mau, abang mending mati aja. Stop. Abang loncat nih. Jangan loncat. Aduh, ngeri banget gue ngeliatnya dua. Makanya terima dong cinta abang. Aduh, jangan gitu dong. Jangan, stop. Lu kagak tahu apa? Banyak orang yang loncat dari sini. Terus jatuh. Terus mati jadi hantu, mau nggak? Mana ada? Yeay, kagak percaya di sini kan banyak penunggunya. Ah, mau? Om. Yeay, nggak percaya. Hai. Hai. Enak ya di sini? Pasti setiap malam kita bisa selalu melihat bintang. Enakan mana sama negara yang sering lo kunjungin? Kok lo nanya gitu sih? Ngeledek gue? Enggak. Pengen tahu aja. Ya pastilah. Lebih enak di negara di mana ada cewek secantik dan sebaik lo. Udah pinter ngegombal ya. Punya rasa sayang dan bangga sama negara kita ini. Meskipun sudah diperjuangkan dengan nyawa dan darah para pejuang kita. Dan salah satu pejuang itu adalah kakek lo. Jawaban gue sih. Malu. Takut ditolak. Ya, cuma cewek yang gak bersyukur aja sih yang nolak cinta lo. Dan gue gak mau jadi salah satu cewek itu. Jadi... gue juga suka sama lo. I love you. Aku harus koreksi. Aku cinta kamu. Pakailah bahasa Indonesia. Like. Nyulin.